Kim Hao klarifikasi tentang kisah asmara dengan Reza Rahadian. Gue gak munafik, memang begitu adanya. Kim Hao buka suara soal kabar kisah asmara dirinya dengan aktor R yang diduga adalah Reza Rahadian. Kabar hubungan asmara Kim Hao dan Reza Rahadian terkuak ke publik saat sahabat Vanessa Angel itu hadir dalam podcast Langit Entertainment. Dalam wawancara tersebut, Kim Hao memberikan ulasan tentang kisah masa lalunya yang ternyata pernah memiliki hubungan asmara dengan aktor R. Kim Hao bahkan tidak segan menyanyikan lagu soundtrack serial yang diperankan aktor R yang tengah naik daun. Sontak banyak spekulasi bermunculan jika Kim Hao pernah memiliki hubungan dengan aktor bernama Reza Rahadian. Kim Hao membantah bahwa lagu yang dinyanyikan sebelumnya bukan berarti tertuju pada aktor Reza Rahadian. Cuma perkara gue nyanyiin soundtrack film dia, bukan berarti orangnya itu dia, gak begitu sayang, kata Kim Hao. Dalam kesempatan itu, Kim Hao membenarkan adanya aktor kenamaan yang terlibat dalam kisah asmaranya di masa lalu. Kim Hao mengaku tidak munafik dan mengungkapkan kebaikan aktor tersebut dalam hidupnya. Tanpa aktor itu gue tidak punya rumah, bertebaran, gue gak munafik, memang begitu adanya, ujar Kim Hao dikutip dari kanal YouTube Seleb Oncam News. Kim Hao menegaskan bahwa ia tidak pernah membuka aib aktor Reza Rahadian di tengah namanya tengah naik daun seperti sekarang ini. Gue bukan membuka aib orang, di sini gue bilang justru gue berterima kasih pada aktor itu, kata Kim Hao. Perihal sang kekasih aktor R, Kim Hao tanpa membantah mengakui bahwa ia tidak pernah menyebutkan nama aktor yang merupakan kekasihnya. Masa lalu itu indah, aktor itu banyak berkontribusi di hidup gue. Gue tidak menjelekkan dia dan aktornya gue tidak pernah menyebutkan, tuturnya. Kim Hao mengaku masih berhubungan baik dengan aktor R, bahkan ia merasa kasihan lantaran aktor yang sedang naik daun disangkut pautkan dengannya. Kasihan banget masa yang lagi naik daun disangkut pautkan sama gue di TikTok aja selalu berstatement kalau gue tidak pernah kenal dengan aktor itu, ujarnya. Terlepas benar atau tidak, Kim Hao mempersilahkan masyarakat berspekulasi tentang kehadiran aktor R di masa lalunya. Balik lagi kalian bebas berpendapat, ucapnya.